Jenderal Andika Perkasa mengomentari isu tidak masuknya anak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman ke Akademi Militer atau AKMIL. Panglima TNI itu menyebut, kini anak Jenderal Dudung Abdurrahman telah bergabung AKMIL. Narasi itu dilontarkan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Effendi Simbolon, saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022. Namun Jenderal Andika Perkasa menyanggahnya dan menyebut anak Jenderal Dudung Abdurrahman telah bergabung masuk ke Akademi Militer. Hal ini menyikapi adanya isu keretakan hubungan antara Jenderal Andika Perkasa dan juga Jenderal Dudung Abdurrahman. Seperti diketahui, isu keretakan hubungan ini berawal saat Effendi Simbolon menyebut bahwa anak Jenderal Dudung Abdurrahman tidak masuk ke Akademi Militer karena masalah tahun kelahiran dengan tinggi badan. Selanjutnya, Jenderal Andika pun menegaskan anak Jenderal Dudung telah masuk Akademi Militer dan juga tidak menjadi masalah berarti antara dirinya dan Jenderal Dudung. Lebih lanjut, Jenderal Andika mengungkapkan dirinya selama ini hanya menjalankan tugas sesuai peraturan. Hanya saja dirinya memiliki keyakinan bahwa adanya peluang dari pihak-pihak lain akan tidak terima dengan sikap tersebut. Di sisi lain, Jenderal Andika menegaskan tidak ada keretakan hubungan dengan Jenderal Dudung. Lebih lanjut, Jenderal Andika menegaskan pihaknya dan Jenderal Dudung telah bersama-sama menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tertinggi TNI. Seperti diketahui, Komisi 1 menggelar rapat rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga Kementerian Pertahanan atau TNI tahun anggaran 2023 pada Senin 5 September 2022. Namun ketika rapat belum dibuka, banjir interupsi pun muncul dari anggota Komisi 1 DPR. Adapun interupsi terjadi lantaran tidak hadirnya Jenderal Dudung Abdurrahman dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Imbasnya, Effendi Simbolon pun mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat itu dan menurutnya disinyalir adanya ketidakharmonisan dengan Jenderal Andika. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.